Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau memberikan tutorial menarik untuk teman-teman, yaitu cara mendownload di beberapa situs dokumen yang mengharuskan teman-teman itu login dan berbagi file, ya kan? Baru bisa download, dan kadang pula itu gagal, kadang berhasil. Nah, itu bisa teman-teman pakai website ini. Nih, aku dapat ya website ini, namanya Doc Downloader. Nah, kita bisa menggunakan jasa dari website ini untuk mendownload di script downloader atau isu downloader, ada slide downloader atau academia downloader. Oke, siap. Kita akan coba satu per satu, teman-teman. Oke, kita kupas tuntas ya. Kita kupas-kupas nih pokoknya. Kupas bawang boleh juga. Nah, script downloader. Jadi, teman-teman akan mendownload di script downloader. Di script. Nah, kita copy, klik kanan, kemudian kita search Google for script. Siap. Nah, ini sudah dapat, kita klik ya. Nah, di sini katanya baca tanpa batas, buku dan buku audio tidak terbatas. Jadi kita berlangganan 70.000 per bulan coy. Oke, 70.000 itu nggak mahal ya, teman-teman bisa dapatkan. Nah, kita coba baca, batalkan kapan coba baca ya. Oh, ini kita ada fasilitas nggak ya? Kita cari. Misalnya telusuri ya, kita telusuri buku. Nah, ini lihatnya. Ini kalau nggak salah yang doknya ya, yang doknya dokumennya kalau ini tips ya, dokumen coba. Ah, ini dia di bawah dokumen. Nah, ini bagian dokumennya, teman-teman bisa lihat. Teman-teman misalnya ya mau tentang SEO gitu kan, SEO, SEO. Nah, ada bukunya di dokumennya muncul. Nah, CEO tadi, CEO muncul ya. Oke, kita kupas pokoknya. Nah, di sini dokumen CEO. Oke, siap, kita klik. Dan kalau kita unduh bisa nggak ya? Mungkin bisa ya. Nah, kita diharuskan untuk login ya. Nah, kita klik ini, lalu kita copy. Kita akan buktikan apakah bisa atau tidak. Aku juga belum coba ya. Klik kanan lalu pastikan, dan teman-teman langsung get link. Oke, kalau udah di get link, di sini kita dibilang saya bukan robot. Oke, klik. Nah, setelah itu teman-teman download PDF. Nah, oke, siap. Nah, ini we are processing your document. Oke, teman-teman, kita lihat dia proses apakah berhasil ya. Mudah-mudahan berhasil. Waduh, berarti kalau ini berhasil, ini bagus nih websitenya ya. Kita bisa download sepuasnya tanpa ini, tanpa adanya login. Now we have error to process user file, berarti ini ada error ya. Nah, download pengenalan search engine optimization. Oke, tapi biasanya kalau kita coba itu nggak satu file aja kita coba ya, kita coba file-file yang lainnya juga bisa. Nah, ini masih download dia. We have error gitu ya. Berarti error ya teman-teman. Kita coba yang lain lagi ya, cari dokumen. Dokumen yang lain kita cari di sini, banyak sekali dokumennya. Oh, ini downloading ya. Nih, bisa nggak ya? Nggak bisa ya, kayaknya error ini. Dokumen yang lain, coba yang ini. Siap. Oke, kita copy. Nah, ternyata bisa teman-teman. Jadi pengenalan search engine download as PDF, siap. Nah, kita coba compress PDF. Mana dia? We are processing your document. Ini kayak website jebakan ya, jadi ya. Kan ya, kayak website apa? Pengenalan search engine
Dokumen 8765 4321. Kadang memang WhatsApp ini nggak bisa kita percaya ya. Nah ini dia, tapi kadang bisa percaya juga. Nah ini dia, berhasil ya teman-teman. Kita lihat. Nah jadi berhasil teman-teman. Nah ini kita lihat yang di scriptnya ya. Yang di scriptnya sama nggak kita ya? Sama udah ditutup ya. Tapi sama. Ini ada 8 halaman. Nah berarti yang scriptnya berhasil. Oke, kita tutup ya yang script berhasil. Dan yang kedua kita buka lagi biar nggak susah, mungkin kita harus buka dua ya. Nah di sini yang kedua kita coba issue downloader ya. Nah kita lihat dokumen ini bentuknya seperti ini nanti yang kita ambil. Nah, ini untuk dokumen aja ya. Nah kita klik ini, kita blok, lalu kita search Google. Nah kita langsung aja klik isu.com. Nah di sini kita bisa cari SEO misalnya ya, misalnya SEO. Nah di sini banyak dokumennya. Oke, misalnya kita ambil yang mana ya, yang mana, yang mana. Oke, yang ini coba kita tengok sama nggak. DOCS. Oke, DOCS. Oke, klik kanan, kemudian kita copy. Ini tergantung besarnya. Ini 411 ya. Yang kecil aja, cuy. Kalau semakin besar dia semakin susah nanti kita downloadnya. Bakalan lama. 200 2 pack. Ah, ini. Ini sedikit nih. Nah, ini cuman dua ya, dua halamannya. Oke, kita ambil, klik kanan, kita copy, lalu kita masukkan dia ke kandangnya. Oke, siap, copy, pastekan ke sini, kita klik get link. Dia sama, dia membutuhkan proses juga. Saya bukan robot, pastinya. Kemudian kita klik download PDF. Nah, dia akan memproses sama kayak tadi, diproses juga. Your file is not queue for processing. Please wait until the download start. Nah, jadi dia suruh kita tunggu 1 menit, tunggu ya gitu ya. Tapi jangan ngopi-ngopi gitu ya. Oke, siap. Nah, ini udah selesai nih. Nah, ini dia. Kita klik yang ini, download original. Oke, siap. Nah, pas di download, dia langsung terdownload di sini. Kita klik. Nah, ini Tiburu sama ini digital marketing. Nah, coba kita lihat di sini. Ini yang ini sama yang ini. Oke, sama nggak? Sama ya. Kalau kita misalnya download langsung dari webnya, kita klik. Nah, dia the publisher katanya cause not to allow katanya kan. Nah, jadi ini nggak bisa di-download, kita harus login terlebih dahulu. Oke, berarti yang kedua ini berhasil ya. Issue downloader berhasil. Oke, kemudian kita pilih lagi slideshare downloader ya. Slideshare kita sama, kita klik ini blok dulu baru kita cari. Lalu kita masuk ke dalamnya. Oke, siap. Habis itu kita lihat di sini. Ini kita klik lagi ya. Sip. Nah, ini kita lihat. Berarti yang kayak gini ya. Nah, coba kita ambil. Mungkin ini bisa nih. Slideshare. Ini linknya seperti ini. Dokumen ya, dokumen. Misalnya SEO. SEO. Nah, ini. Runfis. Oke, HubSpot. Ini banyak ya, 150 slide. Ini slide-nya banyak-banyak ya. CV aja lah. CV, CV biasanya kan sedikit ya. CV 23. Nah, ini 6 slide ya. Oke, kita buka, lalu kita ambil link-nya, kita copy dan kita pastekan di sini ya, di slideshare. Nah, kita get link. Oke, ini kita checklist lagi. Setelah itu kita download PDF. Nah ini dari processing, apakah bisa, kita nggak tahu, kita testing aja ya, namanya juga testing, cuy. Nah ini ada 6 slide ya, 6 slide rendah kali. Nah katanya tunggu 1 menit dulu gitu ya, sama seperti tadi juga. Oke, ini udah loading. Kemudian sini kita download original PDF dan kita lihat apakah berhasil. Oh tidak, ini kita lagi, dia langsung
Langsung apa? Langsung ke sini ya. Berarti kita harus melalui link ini. Kita tunggu aja 12 second, 11 second, 10 second. Kita tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita klik continue dan dia langsung mendownload. Kita klik dan di sini kita lihat ini ada 6 slide ya, 6 slide dan isinya seperti ini. Sama ya isinya ya. Nah, kalau kita mau download di sini langsung, kita disuruh login terlebih dahulu. Nah, oke, siap. Nah, ini kita klik class, class berarti untuk slide share berhasil dan tinggal satu lagi, Academia Downloader. Oke, apakah berhasil seperti kawan-kawannya? Kita coba, kita buktikan. Siap. Nah, di sini kita klik lagi Academia Edu, search research ya, search research. Kemudian ini agak lambat nih kayak ini. Aduh, jangan-jangan mati lagi internetnya. Nah, kita klik. Biasanya kalau nggak bisa ya sudah, nggak apa-apa. Ini biasanya memang Academia ini memang websitenya berat ya, berat banget ya. Tapi aku rasa bisa ya. Dari script downloader bisa, isu downloader bisa, slide share downloader bisa, Academia downloader bisa. Jadi tentunya ini bisa. Oke teman-teman semuanya, silahkan dicoba ya. Mungkin internet teman-teman bisa kenceng, tapi biasanya ini kalau di Academia ancur ya. Tapi kalau kita buka pakai VPN, apakah bisa? Kita coba. Dan ternyata masih juga sama. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Tetap stay di sini di channel Kejar TV. Semoga cara ini bermanfaat dan gunakan sebaik mungkin ya, sebijak mungkin. Jangan sembarangan menggunakannya. Dadah.